Saya pengen jima dengan kamu. Wala uridu filin nador. Dan saya tidak menginginkan kamu untuk memandang. Masa saya menikah dengan kamu hanya untuk saya pandangi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima karyanya Syekh Imad Al-Hakim, tepatnya halaman 24. Tema yang akan kita baca adalah Da'watun lil jima'i wa qada'ul ladzati wal istimta'u bisyahwati. Da'watun, seruan, ajakan lil jima'i, untuk melakukan al jima'. Wah, ini sudah mengajak promosi agar berjima ini. Wa qada'il ladzati, dan memenuhi kenikmatan. Wal istimta'i, dan menikmati bisyahwati, dengan syahwat, dengan gairah, gairah seksual. Tapi tetap kitab ini adalah ajakan kepada pasutri, pasangan suami istri. Qala ahadus syu'ara, salah satu penyair berkata, qula li atika, hei lelaki berdua, qula, katakan ya oleh kalian berdua, li atika, katakan kepada atika, allati fi nadratin qadatil watan, yang ia berpendapat kalau dengan memandang saja ia sudah memenuhi hajatnya, katanya Atika. Yes, enak. Inni uridu kilin nikahi wala uridu kilin nazar. Yes. Ini ceritanya bisa jadi modelnya gini. Saya menikahi Atika. Tapi Atika komen, Ustaz kami cukup memandang, itu kamu sudah bisa memenuhi hajatmu kok Ustaz. Sama seperti aku memandangmu, hajatku sudah terpenuhi. Lalu saya ngomong, qula li atikata allati fi nadratin qadatil wata, katakan oleh kalian berdua kepada Atika, yang ia mengatakan kalau dengan pandangan itu sudah bisa memenuhi hajat. Inni uridu kin nikah, saya ini menginginkan kamu pada pernikahan. An-nikah ini maknanya perjimaan, pernikahan. Saya pengen jima dengan kamu. Wala uridu filin nador. Dan saya tidak menginginkan kamu untuk memandang. Masa saya menikah dengan kamu hanya untuk saya pandangi? No. Uridun nikah, ay uridul jima. Namanya saja judulnya kan seru. Da'watun lil jima. Ini thumbnailnya berbahaya ini. Yes. Kita masuk pada syair berikutnya. Wa qalat imra'atu, ada seorang perempuan berkata, wa qad tulibat minha al-muhadith, dan ia diminta untuk ngobrol. Laisa bihadha amar, laisa bihadha amartni ummi, wala bitakbilin wala bisyammi. Yes. Jadi ini kisahnya ada seorang perempuan, wa qad tulibat minha al-muhadith. Kemudian setelah perempuan ini dinikah, bukan dijima nador, malah diajak muhadatsah. Diajak muhadatsah, diajak percakapan, diajak ngobrol. Dijawab sama perempuan tadi, laisa bihadza amaratni ummi, wahai suamiku, saya ini diperintahkan ibuku bukan dengan ini. Kok disuruh ngobrol sama kamu? Eh, wala bitakbilin wala bisyammi, juga saya tidak diperintahkan untuk kecupan, mencium, bukan. Lakin jima'an qad yusallihami, tapi justru aku dipinta pada jima'an, berjima. Qad yusallihami, yang terkadang jima' ini bisa menghibur sedihku, bisa menghibur galauku, bisa menghibur kebingunganku, kesedihanku. Yaskutu minhu khatami fi ummi, yaskutu jatuh minhu darinya, khotami cincinku, fi kummi, pada lengan bajuku. Ini bahasa kinayah. Maksudnya bagaimana? Ini adalah kinayatun an khal'i malabisiha. Yaskutu minhu khotami, ini adalah terlepasnya baju-bajunya istri tadi. Ya tahu? Fi kummi wasukutuha alal ardi, dan ia jatuh ke bumi, ke lantai,
sorry atas syahwat wal ladah, ia jatuh dalam syahwat dan kenikmatan, fi akhdani zawjiha, dalam rangkulan, dalam pelukan suaminya. Itu yang diinginkan istrimu, bukan diajak ngobrol. Takut dia bersair, laisa bihadza amartni ummi, bukan dengan ini ibu memerintahku menikah denganmu suamiku. No, wala bitakbilin wala bisyamin, bukan dengan kecupan dan ciuman ini, bukan, lakin jima'an, tapi dengan berjima. Qad yusalli hammi, yang terkadang menghibur sedihku dukaku, yasqutu minhu khatami bi ummi, yang bajuku itu terlepas, kemudian aku jatuh dalam kondisi terangsang di pelukan sang suami. Fahiya la turidu mujarradat taqbili aw syammi wal lahsi. Istri itu tidak hanya ingin taqbil, kecupan, aw syammi atau ciuman, wal lahsi dan jilatan. Tidak hanya itu yang diinginkan oleh istri, oleh perempuan. Inna ma dzalika mujarradu muqaddimatin lil mu'asharati. Perilaku-perilaku yang sedemikian ini, kecupan, ciuman, jilatan itu hanya muqaddimah, pengantar dalam bergaul, pengantar dalam berjima. Itu hanya muqaddimah, pengantarnya saja. Kemudian wa qada'ul ladzati, dan itu hanya memenuhi pada kenikmatan, tapi belum puncak dari kenikmatan. Seperti itu. Fa idza khala min idkhalil farji fil farji. Jika ternyata dalam hubungan itu tidak ada pemasukannya farji ke dalam farji. Khala. Tidak ada yang masuk. Tidak ada masuknya zakar ke dalam farji. Fahiya la tuhibbu dzalika. Istri itu tidak suka dengan seperti itu. Innamat tasliyatu indaha, hanya saja adapun hiburan indaha menurut sang istri, wa qada'ul ladzati, dan pemenuhan kenikmatan itu, yakunu terjadi bil jima'il kamil, dengan hubungan seksual yang sempurna. Bil jima'il kamil, dengan jima' yang sempurna. Seperti itu. Alladzi yaskutu ma'ahul khatam, yang mana dalam jima itu kemudian cincin ini sampai jatuh. Cincin jatuh ini saking dahsyatnya. Gitu? Ini bahasa cincin jatuh dalam syair tadi, kinayatun an khal'i malabisiha. Ini bahasa kinayah, bahasa sindiran terkait dengan lepasnya bajunya istri. Cuma dalam bahasa syair tadi, sampai cincinnya jatuh dalam lengan bajunya, yang dimaksud adalah bajunya istri itu terlepas, berarti istri telanjang. Wasukutiha alal ardi, dan juga jatuhnya istri alal ardi, di atas bumi. Maksudnya jatuhnya istri ke lantai. Sorry atas syahwati walladati, ia jatuh dalam syahwat dan kenikmatannya, fi ahdani zaujiha, dalam dekapan suaminya, alladhi yuhibbuha, suami yang mencintainya. Ini sejatinya yang diinginkan oleh istri. Jangan mikir uang toh. Ali Idris, tidak selamanya dia butuh uang. Ada kalanya dia butuh adzakar. Ada kalanya ia butuh ditusuk. Kalau ia butuhnya ditusuk, jangan kamu kasih uang. Kalau dia butuhnya uang, jangan kamu kasih tusukan. Kan tidak nyambung, tidak muktadal hal ini kan. Waqad kasyafa syairu, wallahu a'lam bis-shawab.